Hai sahabat herbal Indonesia, kembali lagi di channel Gubuk Herbal Indonesia, kembali sehat dengan yang alami. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan hormati protokol kesehatan yang ada, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan konten terbaru yang pastinya kece dan bermanfaat dari kami. Yo! Cengkeh memiliki aroma yang khas dan bentuk yang unik. Umumnya, cengkeh dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap masakan oleh masyarakat tanah air. Cengkeh, tanaman yang banyak disebar di Maluku, Sumatera, Makassar, Ambon, dan Jawa. Cengkeh tidak hanya bermanfaat sebagai bumbu penyedap masakan, tapi juga obat herbal. Ini manfaat cengkeh untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut, kami sajikan 7 manfaat dari cengkeh. Yang pertama, mencegah kanker. Melansir dari kompas.com, cengkeh mengandung eugenol yang mampu menangkal radikal bebas yang memicu tumbuhnya sel kanker dalam tubuh. Selain itu, cengkeh mengandung vitamin C yang bermanfaat menetralisir radikal bebas. Yang kedua, asam urat. Mengutip dari buku Atasi Asam Urat dan Rematikal Hemping, cengkeh mengandung tanin dan kaya akan eugenol. Senyawa aktif tersebut bermanfaat untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Untuk merasakan manfaat dari obat herbal cengkeh, untuk asam urat cukup mudah. Anda cukup merebus 1-5 gram cengkeh sampai mendidih. Setelah hangat, Anda minum air rebusan cengkeh tersebut. Yang ketiga, mengobati batuk. Cengkeh dipercaya bisa mengobati batuk. Hal ini disebabkan cengkeh bersifat antibakteri dan anti batuk. Mengutip dari buku berjudul Tanaman Potensial Berkhasiat Obat, cengkeh, temulawak, jahe, kunyit, kencur, serai, karya Suherman, cengkeh bisa mengeluarkan dahak dari tenggorokan. Untuk merasakan manfaatnya cukup mudah, Anda cukup kunyah cengkeh dengan garam. Yang keempat, mengatasi sakit gigi. Cengkeh bersifat antiseptik dan analgesik alias pereda nyeri. Hal ini membuat cengkeh dipercaya sebagai obat sakit gigi herbal yang ampuh. Cara mengobati sakit gigi dengan cengkeh cukup mudah. Anda cukup oleskan minyak cengkeh di atas kapas, lalu Anda tempelkan kapas tersebut pada area gigi yang berlubang. Yang kelima, mengatasi bau mulut. Selain mengobati sakit gigi, cengkeh juga bisa menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Untuk merasakan manfaatnya, Anda cukup merebus 10 butir bunga cengkeh dengan segelas air sampai mendidih. Setelah air rebusan bunga cengkeh dingin, Anda gunakan air tersebut untuk kumur-kumur. Anda bisa mengulangi berkumur air rebusan bunga cengkeh sampai bau mulut hilang. Yang keenam, meredakan mual dan muntah. Anda sering mengalami mual dan muntah? Cengkeh bisa menjadi solusinya. Bubuk cengkeh yang ditambahkan dengan madu efektif meredakan mual dan rasa ingin muntah karena lambung yang terluka. Yang ketujuh, menjaga kepadatan tulang. Cengkeh mengandung mangan yang membantu proses pembentukan tulang dan penting untuk kesehatan tulang. Nah, bagi teman-teman yang sedang berikhtiar untuk sembuh dari penyakit atau menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit tersebut, bisa mendapatkan produk ini di semua marketplace kita di kolom deskripsi. Kami menyediakan dalam 2 jenis, baik kering maupun bubuk murni. Bisa sahabat lihat di sini, untuk produk kami, organik, tanpa pengawet, dan jaminan murni tanpa campuran apapun. Untuk produk bubuk, digiling dengan bahan baku terbaik dan menggunakan mesin giling khusus herbal. Gilingan halus dengan ukuran mesh 100 atau mendekati tepung, dan stok selalu dari gilingan baru. Untuk kering, diambil dari bahan baku herbal atau simplicia yang murni, dijemur atau di oven dengan tingkat kadar air yang terukur, jaminan bebas jamur dan kering sempurna dan yang baru. Semuanya real picture seperti yang sahabat herbal lihat. Jadi, jangan ragu ketika mencari produk herbal dan rempah berkualitas. Kami terima ecer, grosir, dan partai besar. Kami juga salah satu supplier yang sudah bekerja sama di beberapa pabrik jamu, herbal olahan, produsen masker, dan lain-lain. Kini, Gubuk Herbal Indonesia telah buka cabang di kota-kota besar, salah satunya Jakarta dan juga di Bandung. Produk-produk dari Gubuk Herbal Indonesia dengan mudah kalian dapatkan dengan melalui e-commerce yang ada di Indonesia.
Bubuk herbal telah hadir di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Selalu sebarkan kebaikan dengan yang alami, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Salam herbal, see you on the next video. Bye-bye.